Komna pengrajin anyaman awi di Desa Cipanas, Dusun Pangaroan, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, setekah pola ngamumule tradisi karuhun nyeta nyinan mangpirang produk pakakas rumah tangga tina awi. Sanajan kudu adu hareupan jeung produk modern, tapi kakiwari masih rea warga anu menggandrung produk kriya tina awi. Desa Cipanas, Dusun Pangaroan, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, kawentar minangka salah saji sentra produksi mangpirang kriya tina bahan dasar awi. Dinamprona, produk kriya tina bahan dasar awi anu diproduksi di eta tempat diantarana besek atau pipiti. Sanajan kudu adu hareupan jeung produk modern, tapi kakiwari masih rea warga numi gandrung produk kriya tina awi. Di satengahing kampanye Go Green, besek bisa dipake keur gaganti wadah tina bahan plastik lantaran leuwih ramah lingkungan. Jero sapoena eta pengrajin mampu produksi 20 besek. Eta besek ukuran 20 cm teh hargana nitih 3.500-an. Hari di sekitar 20. 20. Ya, 20. Tetapi kalau rumah-rumah gini kan pasti lebih gitu kan. Lebih. Kalau yang standar gini yang diajatan sekitar 3.500 gitu. Tetapi ada juga kalau ada yang suapannya kecil ya, tapi beseknya besar itu lain lagi. Beda lagi ya. Jadi tergantung kepada pekerjaan yang rumitnya gitu. Koordinator pengrajin anyaman Saung Gelis Cici Ngeceskin dina mangsa sesalad COVID-19 ayeuna, eta pengrajin maremaku pesenan. Sanajan tetap nyorang produksi, tapi prak-prakan produksina salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan. Untuk sekarang, alhamdulillah masyarakat Pangaroan udah ada yang bisa bikin anyaman dengan kreasi-kreasi yang menurut saya bagus dan bisa mempunyai nilai jual yang tinggi, dan insya Allah kedepannya bisa ekspor. Cuma di sini terkendala, mereka itu belum tahu gimana caranya supaya si bambu ini tidak apa ya, kalau orang Sunda mah bilangnya bulukan. Jadi kami perlu apa ya, pelatihan atau ilmu yang istilahnya kualitas anyaman ini bisa bagus seperti halnya di Tasik atau di Jogja gitu. Cici miharep dina mangsa sasalad COVID-19 ayeuna, taya halangan harungan anu bakal mangaruhan nasib pengrajin turta usahana, lantaran eta produksi anyaman teh mangrupa pakasaban warga sapopoe. Tukituna dirina miharep pamarentah daerah leuwih nalingakeun jeung lengan usaha imahan anu dikokolakeun ku masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.